Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terpancar bahkan sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul. Dengan sifat-sifat unggul serta terjaga dari kesalahan, sudah pastilah perempuan salehah mengharapkan kedudukan tinggi di surga, menginginkan pinangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ada satu muslimah salehah yang menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Pertama, ketika sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah Siti Khadijah meninggal, dialah Ummu Hani atau pemilik nama asli Fakhitah binti Abi Thalib bin Abi Muthalib. Perempuan mulia ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya Abu Thalib. Dalam beberapa penjelasan ulama, Fakhitah adalah keturunan Bani Hashim dalam kabilah Quraisy dan ia adalah saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat melamar sepupunya tersebut. Akan tetapi, kentalnya tradisi balas budi di tanah Arab waktu itu membuat Abu Thalib harus menikahkan Fakhitah dengan lelaki Bani Makhsum, Ubayrah bin Abi Wahab. Sehingga hal tersebut yang membuat lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak untuk pertama kalinya. Tetapi yang demikian tidak menjadi permasalahan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok Ubayrah, sebagaimana Abu Thalib, adalah seorang penyair berbakat serta kaya raya. Selain kaya, kabilahnya yang bernama Bani Makhzum tersebut pada waktu itu memiliki kekuatan yang semakin meningkat seiring merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Menolak lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib pun menjelaskan alasannya, yaitu karena demi menjaga hubungan baik antara kedua kabilah sesuai tradisi Arab kala itu. Abu Thalib mengatakan, "Wahai Muhammad, putriku telah aku jodohkan dengan kabilah Abi Makhzum, sebagaimana kabilah itu menikahkan putrinya dengan kabilah kita, yaitu orang tuamu, Abdullah dan Aminah." Akhirnya, Fakhitah atau Ummu Hani menikah dengan Ubayrah dan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertamanya bernama Hani, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan perempuan yang sangat mulia, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Tidak lama berselang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diutus menjadi nabi. Dakwahnya mulai berkembang di dataran Arab dan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, terlebih setelah Islam berjaya dan orang kafir pun terkalahkan. Namun, Ubayrah memilih jalan berbeda dengan Ummu Hani yang sudah beriman. Ubayrah memilih tetap menjadi kafir dan melarikan diri meninggalkan istri dan 4 anaknya yang masih kecil. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan dan kembali datang untuk melamarnya. Kala itu istrinya Khadijah telah meninggal dunia. Ummu Hani ketika dilamar untuk kedua kalinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat bimbang. Hatinya berkata untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami karena sosoknya yang sangat bertanggung jawab dan penuh kemuliaan. Tetapi di sisi lain dia juga memiliki beban moral untuk anak-anaknya. Ummu Hani binti Abi Thalib menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya melebihi pandangan dan pendengaranku itulah cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Namun aku khawatir dengan kewajibanku kepada suami. Sesungguhnya hak suami sangatlah besar. Aku takut bila aku melayani suami kemudian aku menelantarkan anak-anakku dan aku takut akan melalaikan tugasku sebagai istri yang memberikan hak-hak suami." Mendengar jawaban tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Terpujilah wahai engkau wanita yang sangat sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil, serta dia berhati-hati atas tugasnya sebagai istri."